Kau orang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok opah balik. Cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, opah. Akak. Alah, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan sana. Kiri kanan. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Huh? Air surut. Tak ada air. Tak ada apa nak memancing. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini tuan. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan kita kena sedut dia. Setelah nyamuk juga. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Alah, siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Aku nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Macam mana ni, Pin? Tak mandi lagi. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah, tu. Hmm.
atuk yang buat. Taimpun, mesti apa? Sampai di depan. Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik? Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Atuk marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Sembilan, empat. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ketuk? Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan atuk. Macam-macam boleh buat. Kenuping? Yo. Jangan bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulat. Bunyi apa tu tu? Burung hantu. Tu dia. Ha, turun. Mana ni? Depun. Ipin, kau ada nampak? Tak ada. Ha, durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Tu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul. Boleh makan ke? Tak sabarnya. Makanlah. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Pencuri ke? Ya. Atuk nak pergi cari durian lagi. Pergilah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang. Mata dia merah. Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut. Ha, angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau. Semayang subuh. Ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Ikut. Ha, tidur cepat. Ha?
Nak ke mana tu? Sambung tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Atuk, durian ni dah terkopik. Kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Cepat nanti. Apa? Tu. Si Poin dah berjalan satu dapur. Cepatlah tu, tengok tu. Lupa nak tutup baldi tu. Kutik cepat. Biarkan 1-2 hari, baru boleh makan. Senangnya buat. Sedap ke? Makanan kita. Mestilah sedap. Atuk. Janji nak tangkap ayam. Ya. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Pegang kuat-kuat. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Sekarang boleh tangkap lagi. Makan-makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi. Rindulah Kak Opa dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap. Baik, Atuk. Kita orang tak kasih pun banyak. Lepas tu kita orang kasih. Balik dia orang. Bunyi pula rasa. Bertuah punya budak. Tinggal sorang-sorang lagi bagus. Betul. Dito.
sungai, makan juadah. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ketua. Ajaran baik jangan dilupa. Saya suka. Korang dengarnya, bagus ke? Iya. Oh, memang bagus. Tadi tu pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? Dua, tiga, main gasing. Ini kan, Jajit Singh. Akak tak tahu ke? Jajit ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek. Huh? Hanya dua baris. Baru senang. Betul-betul-betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun, berpantun. Opa. Oh, Mak Kau. Ish, Rose. Opa, Rose ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab ya. Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, opa dapat jawab. Mestilah, senang sangat. Tak apa, tak apa. Tak ingat. Lagi satu, opa. Boleh? Yelah. Hantar surat ke pejabat pos. Hati riang menunggu balasan. Cuba opa beritahu Ros. Apa? Semakin diisi, semakin ringan. Ha, jawablah opa kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Alah, pantun teka-teki ni mainan opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar kena bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Hai. Nampaknya, Rose kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai Opa pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak, Opa? Akak ada lawan pantun ke? Lawan antara kelas. Sekolah akak ada minggu sayangi budaya kita. Jadi, kita orang pilih berbalas pantun. Oh. Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara. Akak jangan risau. Kita orang akan turun dapatkan pantun teka-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul-betul-betul. Akak tunggu je. Jom, Ipin. Tak apa-apalah budak dorang ni. Jom mula. Kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga? Iya, saya pun pengen main. Kau main dulu je lah. Tak, sibuk je. Yalah. Mari. Di sana yuk. Aku boleh.
lumayan. Banyak kesihan. Hati-hati ya. Sikit je lagi, Mimi. Itulah. Tak berhenti main. Kan aku dah cakap, kau ni degil. Minta maaf. Jadi, nak pinjam buku pantun kau? Boleh? Boleh. Tapi mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous, marvelous. Sekarang juga, saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar, dengar. Dua, tiga, tanam lada. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak bagi tahu? Tiada. Kalau bagi tahu, terus jadi tanda. Siapa boleh jawab? Jawab, jawab. Cepatlah. Sabarlah. Tengah fikir ni. Waduh, susah banget. Aku tak bisa jawab. Dahlah, aku putus asa. Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mail. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Jawapannya... Donat! Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ehsan, donat ada. Bila dah bagi tahu? Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul ke? Salah. Bagi tahu je lah. Betul betul betul. Ya lo, saya pun sudah putus asa. Cakaplah. Jawapannya. Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Janji. Rahsia tetap ada selagi tak diberitahu orang. Tapi kalau bagi tahu, dah tak dirahsia. Jadi jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Halo, Rispo Paranormal di sini. Setanku, setanmu, setan kita semua. Nonton ribuan jam tayangan paling hits Vision Plus Original. Mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen apa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejojo sayangku cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mules. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Hmm.
Yes. Sungguh aroma surga. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.